Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Ustazah harap antum selalu sehat, semangat, dan ceria. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, ayo kita baca doa sama-sama ya. Semuanya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan ujian SBDP. Nah, kita akan membuat figura atau bingkai foto seperti gambar ini. Nah, adapun bahan yang dibutuhkan adalah kardus bekas, ranting pohon ukuran 3,5 atau boleh juga ukuran yang lain, penggaris, cutter, ballpoint, dan lem tembak. Boleh juga menggunakan lem kayu atau lem fox. Nah, nanti kardusnya antum ukurnya seperti ini ya. Dua potong kardus, kemudian bagian dalamnya 16 cm dikali 11 cm. Nah, kemudian ini yang potongan kecil-kecilnya ada 4 potongan. Nah, nanti ukurannya disesuaikan seperti video ya, teman-teman. Untuk cara pengerjaannya, silakan antum tonton tutorialnya seperti video berikut ini. Setelah selesai memotong dan membuat figuranya, yuk kita tempelkan kayu-kayu tadi. Seperti pada video berikut ini, kita tempelkan satu persatu ya teman-teman. Tempelnya yang rapi.
Dan hasilnya, tada! Figuranya sudah jadi. Nah, selamat mengerjakan ya teman-teman. Semangat!